Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gekris. Untuk video kali ini gue mau nge-review sebuah golok, salah satu koleksi di rumah, golok kesayangan gue. Nah, ini goloknya. Kita lihat dulu. Ini salah satu golok kesayangan gua. Enak banget. Kita lihat tampilannya, wih, mantep banget. Udah bening, licin. Ini mulus banget. Ini tiap yang megang insya Allah jatuh cinta lah. Ini sarung dan gagangnya perpaduan antara aluminium dan kayu sonokeling dengan ukiran kepala macan di ujung gagangnya. Ini dari cor-coran ya, cor-coran aluminium. Dikasih pinnya 2 buah untuk penguat gagang ikat bilahnya. Jadi untuk tampilan luarnya seperti ini. Ini pembuatannya udah mulus banget lah. Kekurangan-kekurangannya cuma dikit-dikit banget. Kalau kalian mau coba buat atau punya bilah di rumah tapi gagangnya pengen juga pakai yang kayak gini, ini ada jual kok di toko online. Jadi namanya aksesoris golok, ada handle-nya cor-coran aluminium sama ini, ada jual untuk aksesorisnya. Jadi kalau punya bilah bisa pasang sendiri. Kalau bisa pasang sendiri. Dari handle-nya sendiri, enak banget ini. Genggamannya pas sama tangan kita. Oke, kita buka bagian bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bagian bilahnya ini udah mirror ya, jadi kita bisa ngaca. Lurus dan untuk momen juga enak banget momen, jadi tenaganya gede gitu ya. Kita lihat dari tempaannya hasilnya rapih banget, gak ada yang namanya bekas getok-getok atau bekas goresan-goresan di gerindaan. Tapi ini rapi-rapi banget. Terus. Golok ini tipe atau jenis golok tebas yang memang diperuntukkan untuk nebas ya, nebas. Jadi contohnya kita buat ke kebon lah gitu sebenarnya. Buat nebas bambu, nebang pohon, buat nebang kayu dan sebagainya ya, emang diperuntukkan untuk tebas-tebasan. Terus terang aja ini golok ini belum pernah gua pakai, meskipun ini golok tebas tapi gua belum pernah pakai buat nebas-nebas bambu, buat nebas pohon. Kenapa? Karena sayang ya, lihat nih udah bening-bening gini, saya mau pakai. Makanya kata temen, alah ngapain lah katanya golok bagus-bagus, ntar malah kagak ada gunanya, cuman buat dipajang doang, mau dipakai sayang. Emang sedikit ada benernya juga, tapi kan kalau kayak orang-orang kita yang suka buat koleksi atau bilah-bilah, pencinta bilah, ini cocok banget.
Banyak kan orang kalau pakai buat nebas-nebas, ya golok tebasnya model seperti ini buat ke kebon, ya buat nebas-nebas ke kebon baru, jadi nggak terlalu sayang. Atau misalkan seperti ini, kain cocoklah buat ke kebon, jadi ada karakter. Kalau kita goloknya seperti ini ya emang agak sayang juga sih dipakai buat ke kebun. Jadi kalau golok-golok bagus kayak gini, kita harus rajin-rajin ngerawat. Ngerawat biar bilahnya tetap terjaga dan nggak sampai karatan. Nah, sekarang gua mau kasih tips gimana caranya merawat bilah golok biar nggak cepet karatan. Karena memang setahu gua yang namanya bilah itu nggak ada yang nggak karatan. Bahkan bilah yang dari stainless aja itu lama kelamaan karat-karat juga. Jadi gua di sini mau kasih tips gimana caranya merawat golok kesayangan atau pusaka-pusaka di rumah yang kesayangan biar nggak cepet karat. Yang pertama, kita harus rajin keluarin bilah dari sarungnya. Ya, misalkan ini kita pakai buat dipajang, kita harus rajin-rajin nih, minimal 3 hari sekali, atau kalau malas-malas amat ya seminggu sekali lah kita keluarin dari sarungnya. Biarkan goloknya itu menghirup udara, kasih ke angin-angin gitu ya. Jadi biarkan golok kita menghirup udara, kena angin biar nggak cepet berkarat. Karena mungkin di dalam, kalau di dalam sarung ada embun yang mengendap lalu bikin karat. Yang kedua, ketika kita habis pakai, jangan langsung dimasukin ke sarung. Biasakan ketika habis pakai, kita lap dulu. Lap dulu pakai air hangat ke, atau pakai, yang penting dibersihin dulu ya bagian bilahnya itu, kita bersihin, kita lap-lap dulu sebelum dimasukin ke ini, baru dikasih baby oil. Nih, lap-lapin enggak perlu terlalu tebal, yang penting kelapisin aja semuanya. Apalagi yang model golok sembelih habis kena darah itu harus rajin kita lap pakai air hangat lalu dipolisin baby oil. Ada juga minyak yang bagus itu dah, yang dari kampung, minyak keletik. Gak tahu di daerah kalian itu disebutnya apa, tapi kalau di daerah Sunda itu disebutnya minyak keletik, yang tapi lumayan agak mahal. Itu udah pakai baby oil juga udah cukup bagus. Nah, itu 2 tips supaya golok kita, menjaga golok kita agar nggak cepat berkarat. Terus gimana katanya kalau golok kita terlanjur berkarat, gimana cara ngebersihinnya? Gua ada 2 tips juga. Yang pertama, kalau golok kita terlanjur berkarat dan kita lupa buat ngerawatnya, yang pertama kita bisa pakai jeruk lemon yang gede. Kita belah si jeruknya, kita belah 2, terus kita peras jeruknya ke bagian bilahnya, kita peras secara merata, dan kita kasih garam yang sedikit, yang garam bubuk ya, garam bukan garam yang ganduan, yang garam bubuk. Kita taruh di atas bilah yang berkaratnya itu, lalu kita peras lagi jeruk lemonnya ke bagian garam-garamnya itu yang sudah di sini. Nanti tunggu sampai agak mengering, agak keras si garamnya itu, baru kita gosok pakai lemonnya itu, gosok pelan-pelan aja. Nanti karat-karatnya insya Allah akan luntur.
Dan yang kedua kita bisa pakai juga buah mengkudu yang udah tua, yang udah matang itu kan ngeluarin airnya tuh. Kita bisa taruh di peralon atau bambu, kita peras air dari buah mengkudu yang udah tua itu, peras, udah airnya udah cukup banyak. Ini bilahnya itu direndemin aja 2-3 hari, itu karatnya bakal ngelotok ya. Nah, itu pakai cara yang tradisional. Oke, untuk tips merawat dan menjaga agar bilah nggak cepat karatan, segitu aja. Kita balik lagi ke bahas golok ini. Kalau untuk ketajaman ini insya Allah mantep, udah nggak usah diraguin lagi lah. Nih, penampilannya kita ulas sekali lagi. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, boleh tinggalkan komentar, like, dan subscribe. So, itu bakalan sangat ngebantu buat gua ngembangin channel ini dan terus berkarya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.